Jalan Basukit, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol. Sudah terinstalasi, kondisinya sulit. Mau keluar tidak sulit, genangan airnya tidak bisa diterang. Rumah sekitar juga terendam. Den tambah gede den, aduh. Oh, sampah-sampah. Tuh pada 14 kondisi terkini di Terowongan Masjid, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol. Sudah terinstalasi, kondisinya sulit. Mau keluar tidak sulit, dengan airnya tidak bisa diterang. Rumah sekitar